Anak-anak, apakah kalian menyayangi beruang Teddy? Beruang Teddy berputarlah, beruang Teddy sentuh tanah. Beruang Teddy semir sepatu, beruang Teddy ke sekolah. Beruang Teddy melompatlah, beruang Teddy sentuh angkasa. Beruang Teddy membungkuklah, beruang Teddy sentuh kakimu. Beruang Teddy ayo tidur, beruang Teddy jangan mengintip. Beruang Teddy matikan lampu, beruang Teddy selamat malam. Waktunya beruang Teddy tidur. Mari bertemu lawan kata. Senang, sedih, besar, kecil. Panas, dingin, jauh, dekat, malam, siang, pendek, tinggi. Halo, sampai jumpa. Semuanya, mari mulai mendayung. Dayung-dayung perahumu lewati sungai. Senang hati hidupku damai. Dayung-dayung perahumu lewati sungai. Senang hati hidupku damai. Dayung-dayung perahumu lewati sungai. Jika lihat buaya berteriaklah. Dayung-dayung perahumu lewati sungai. Jika lihat buaya berteriaklah. Dayung-dayung perahumu lewati sungai. Senang hati hidupku damai. Dayung-dayung perahumu lewati sungai. Senang hati hidupku damai. Wah, tadi sungguh melelahkan. Sampai jumpa lagi. Hai anak-anak, kalian tahu apa yang kusuka saat liburan? Aku suka memanggang. Mari memanggang kue, dipanggang hingga renyah. Ditaburi dengan kacang nampak menggiurkan. Mari memanggang kue, dipanggang hingga renyah. Ditaburi dengan kacang nampak menggiurkan. Dengan bopsi kereta sangat menyenangkan. Ayo memanggang lagi.
memanggang puding Natal, lapisi dengan gula, hias dengan buah ceri nampak menggiurkan. Memanggang puding Natal, lapisi dengan gula, hias dengan buah ceri nampak menggiurkan. Dengan bob si kereta sangat menyenangkan. Kita memanggang apa lagi ya? Aku tahu. Memanggang kue kering, dipanggang hingga renyah, ditaburi dengan almond nampak menggiurkan. Memanggang kue kering, dipanggang hingga renyah, ditaburi dengan almond nampak menggiurkan. Dengan bob si kereta sangat menyenangkan. Tadi sungguh menyenangkan. Lain waktu lagi ya bersama Bob si kereta. Hai anak-anak, aku Bob si kereta. Aku akan ceritakan tentang pekerjaan orang. Membangun jalan di padang gurun, mereka para insinyur. Menanam pangan dan memanennya, mereka para petani. Inilah pekerjaan orang. Aku senang melihat orang-orang bekerja. Beginilah dunia berputar dan pekerjaan orang. Padamkan api di hutan dan kota, pemadam kebakaran. Mengobati dan menyembuhkan, mereka para dokter. Inilah pekerjaan orang. Aku senang melihat orang-orang bekerja. Beginilah dunia berputar dan pekerjaan orang. Menemukan dan menciptakan, mereka para ilmuwan. Berbagi ilmu dengan anak-anak, mereka para guru. Inilah pekerjaan orang. Aku senang melihat orang-orang bekerja. Beginilah dunia berputar dan pekerjaan orang. Semua yang mereka lakukan menakjubkan, bukan? Dadah, sampai jumpa. Hai anak-anak, mari bernyanyi lagu tentang jembatan London. Jembatan London runtuh, telah runtuh, telah runtuh. Jembatan London runtuh, oh sayangku. Ayo bangun kembali dengan kayu, dengan lumpur. Ayo bangun kembali, oh sayangku. Thank you.
Kayu tak cukup kuat, lumpur pun tak kuat, nanti akan terjatuh, oh sayangku. Ayo bangun kembali dengan bata, dengan mortir. Ayo bangun kembali, oh sayangku. Bata tak cukup kuat, mortir pun tak kuat, nanti akan terjatuh, oh sayangku. Ayo bangun kembali dengan besi, dengan baja. Ayo bangun kembali, oh sayangku. Besi tak cukup kuat, baja pun tak kuat, nanti akan terjatuh, oh sayangku. Ayo bangun kembali dengan perak, dengan emas. Ayo bangun kembali, oh sayangku. Jembatan London runtuh, telah runtuh, telah runtuh. Jembatan London runtuh, oh sayangku. Lima kata kecil ini sungguh menggemaskan. Mari kita melihatnya. Lima kata kecil duduk bersama sedang melahap serangga. Satu melompat ke dalam kolam, tinggal empat kata kecil. Empat kata kecil duduk bersama sedang melahap serangga. Satu melompat ke dalam kolam, tinggal tiga kata kecil. Tiga kata kecil duduk bersama sedang melahap serangga. Satu melompat ke dalam kolam, tinggal dua kata kecil. Dua kata kecil duduk bersama sedang melahap serangga. Satu melompat ke dalam kolam, tinggal satu kata kecil. Satu kata kecil duduk sendiri sedang melahap serangga. Ia melompat ke dalam kolam, semua kata kecil pergi. Hai anak-anak, sudahkah bertemu dengan keluarga Bob si kereta? Mari kita lihat jarimu yang pertama, kereta ayah. Jari ayah, jari ayah di mana? Di sini, apa kabarmu?
Inilah jari yang kedua, kereta ibu. Jari ibu, jari ibu di mana? Di sini, di sini. Apa kabarmu? Jari ketiga adalah kereta kakak. Jari kakak di mana? Di sini, di sini. Apa kabarmu? Jari keempat adalah kereta adik. Jari adik di mana? Di sini, di sini. Apa kabarmu? Dan jari terakhir adalah kereta bayi. Jari bayi di mana? Di sini, di sini. Apa kabarmu? Tadi menyenangkan, bukan? Mari kita lihat jari-jari tadi sekali lagi. Jari ayah di mana? Di sini, apa kabarmu? Inilah jari yang kedua, kereta ibu. Jari ibu di mana? Di sini, apa kabarmu? Jari ketiga adalah kereta kakak. Jari kakak di mana? Di sini, apa kabarmu? Jari keempat adalah kereta adik. Jari adik di mana? Di sini, apa kabarmu? Dan jari terakhir adalah kereta bayi. Jari bayi di mana? Di sini, apa kabarmu? Tadi sungguh hebat, sampai jumpa.